Ratusan warga Biak Numfor, Papua mendapat pelayanan kesehatan di kapal bantu Rumah Sakit Angkatan Laut KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang sedang bersandar di Pelabuhan Umum Biak Numfor, Papua. Kegiatan bakti sosial ini bertepatan dengan Sail Teluk Cendrawasih 2023. Tercatat ada 418 warga yang datang untuk pengobatan dengan rincian 238 orang pengobatan umum, 68 orang pemeriksaan gigi, hitanan massal 54 orang, operasi minor 4 orang, operasi katarak mata 40 orang, operasi mata 3 orang, operasi amandel 2 orang, dan operasi bibir sumbing 12 orang. Selain pengobatan gratis, masyarakat juga mendapatkan paket sembako. Dalam misi kemanusiaan ini, TNI Angkatan Laut mengerahkan 99 tenaga medis dan juga bekerja sama dengan Yayasan Smile Train untuk operasi bibir sumbing. Sedangkan untuk operasi katarak mendapat dukungan Yayasan Sido Muncul dan Persatuan Dokter Mata Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.